Hai guys, nah kali ini Mak Mon mau bikin es timun serut untuk menu buka puasa. Pertama kita siapkan dahulu timun yang sudah diserut, lemon, selasi yang sudah direndam, dan juga sirup melon, es batu, dan air secukupnya. Kita campurkan dahulu selasi yang sudah direndam. Untuk selasi ini harus direndam ya supaya dia mekar. Terus kita masukkan es batu secukupnya dan juga sirup melon. Untuk sirup melon ini kalau tidak ada bisa diganti dengan gula pasir yang sudah dicairkan. Lalu selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Untuk dinginnya ini disesuaikan selera, untuk esnya juga disesuaikan selera. Tapi Mak Mon lebih suka dingin ya, karena disajikan dingin memang lebih nikmat dia. Masukkan dulu ke dalam kulkas, itu terserah deh selama 3 atau 4 jam sesuai dengan selera. Jadi bisa bikinnya ini siang untuk disajikan sore di waktu mau buka puasa. Oh ya, es timun ini bisa meredakan panas darah. Tadi aku ngeliat teman-teman aku pada berantem tau Ma. Berantem gara-gara apa deh? Teman-temanmu gimana? Gak apa-apa kan? Kenapa yang ditanyain malah teman-teman aku, bukan kondisi? Bikin ide menu buka puasa yang disukain semua umat. Ini tuh adalah menu andalan yang gak bisa ditolak, yang segernya kelewatan banget. Pokoknya dijamin auto kalap guys kalau nyobain menu satu ini. Di sini gue pakai puding Nutrijel rasa melon 2 bungkus dan airnya 1 liter. Kalau kalian pakai 1 bungkus, airnya cukup 500 ml aja. Aduk rata sampai tercampur semua. Simple banget kan? Cuma tambah air aja udah jadi. Lalu tuang ke cetakan yang udah diisi melon tadi. Kalau udah dingin bisa langsung masuk kulkas. Nah, di sini gue pakai MyFly yang rasa vanila. Tinggal tambah air panas 200 ml aja, ini tuh udah jadi. Dan hasilnya ini yang ditunggu-tunggu. Ternyata bagus banget dong guys. Dan tinggal dituang MyFly rasa vanila aja, ini tuh udah bisa dinikmatin. Simple banget kan cara bikinnya. Ini tuh bisa banget untuk menu buka puasa. Jadi kali ini gue bakalan ngedidik kalian untuk bikin menu minuman untuk kebuka puasa. Puasa aja belum udah mikirin buka, dasar kalian tukang mokel. Bahannya cukup mudah ya adik-adik, cuma pakai susu cair bukan yang KNTL sama biskuit Nabau karena nggak di endorse. Biskuitnya pakai yang pink soalnya aku nggak bersiapin sebutir gelas. Terus masukin es batu yang dingin seperti sikap gebetan kalian. Terus masukin susu kalian. Lanjut cemek-cemek biskuit Nabau-nya. Terserah mau pakai tangan kosong kalau berani atau pakai barbel, pokoknya sesuaikan sama kemampuan kalian ya adik-adik. Nah kalau udah kayak gini silakan tuangkan ke susu kalian yang tadi dan jadi deh. Gampang kan adik-adik? Gila, ini tampilannya cantik banget sih, warna pink pula. Jadi sorry tadi videonya kepotong, maksudku tadi tuh jadi sayang untuk diminum gitu loh. Ini tuh ya sumpah enak cuy, tapi kurang manis. Kalian bisa tambahin gula atau enggak, kalian minumnya tuh di depan cermin biar tambah manis. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, pura-pura puasa. Mulut bau rupu surya, kalau siang makan siang, kalau buka ikut buka. Tidak puasa, tidak puasa, tidak puasa, Indomie habis dua. Minumannya pupu Bima, sahur makan nasi kuning, siang muntah nasi goreng. Setelah subuh ngantuk tertidur, habis juhur capek tertidur, habis as. Aku kan sempat buat tuh minuman yang viral itu loh, yang Sprite dicampur sama Yakult, itu kan enak banget. Tapi sebenarnya aku tuh punya resep yang enak juga, ini tuh sama aja sebenarnya. Cuma Yakultnya itu aku ganti sama sirup leci. Pokoknya mesti banget pakai sirup leci ya guys. Nah ini sama aja, tinggal kita kasih juga jelly yang biasa ada di supermarket. Sama terakhir tinggal dituang deh satu botol Sprite. Ini jujur nih seseger itu. Aku udah gak tau ya berapa kali ngebuat ini, saking enaknya. Apalagi kalau misalnya lagi puasa, kalian mesti banget sih cobain buat ini. Kan seseger itu guys, yang mengikuti resepnya langsung aja deh cobain. Into the thick of it.
Jadi hari ini aku buka kulkas, Gat. Iya, ini mau bikin dessert buka puasa nanti. Kita memerlukan cuma 3 bahan, Gat. Ada cimore squid, ada biskuit, tapi sembarang biskuitnya. Terus tak lupa buah. Pertama-tama kita harus hancurkan kepingan biskuit sampai halus, guys. Pakai sendok juga bisa. Kalau sudah halus seperti ini, terus itu aku taruh paling bawah. Lanjut lagi aku masukkan cimore squid-nya. Lanjut lagi potong buah kecil-kecil, taruh lagi di atas. Sembarang, guys. Kalian mau pakai buah apa? Ini udah jadi step pertama. Lanjutin lagi step seperti ini sampai di atasnya. Kalau aku pakai 2 aja. Duh, gak sabar banget mau makan ini pas buka puasa nanti. Pasti seger banget. Yuk, dicoba resep ala aku. Siapa di sini yang gak ngiler liatnya? Ini dia udah jadi, guys. Tuh, sumpah ini seger banget. Ini langsung mau aku taruh di kulkas.